是在这方面的疗愈，让他们在这些地方还是不让我办法。我说那么多办法都不省得忙，我说你不说办法，他说你不会得办法。他们让我们让他们很慢的，我们的安息日我是安息日，安息日就比我的办法。呀，阿拉比亚拉班达欧班达安吉那边的穆卡拉马达乌维比达那边阿布里纳乌沙的阿比阿马法，萨达提纳乌拉玛阿拉巴沙伊阿乌拉玛，乌拉玛呀，阿马苏，阿拉布萨特雷贝阿拉乌鲁布德，阿尼阿穆拉达乌卡拉玛，奈哈杰。Dan seluruh jajaran dari pengasuh pada pesantren Pondok wakil pimpinan satu pada pesantren Pondok serta seluruh pengurus semua pengurus pada pesantren Pondok di Pemekasan sedang pemeriksaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemekasan baik unsur syuriah maupun tanfidiyah, pengurus lembaga dan badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, utamanya pimpinan Nakesda PJN Pemekasan yang telah melaksanakan acara halaqoh pada hari ini. Para ustaz dan tokoh masyarakat, hadirin santri, sebetul kau yang sangat hormati dan menghormati. Tidak ketinggalan yang punya gawe hari ini juga, yaitu panitia hari santri nasional, Pengurus Cabang NU Pemekasan. Bisa melaksanakan kegiatan halaqoh literasi untuk memberikan tambahan syiar terhadap kegiatan Hari Santri Nasional di Pemekasan. Hadirin rahimakumullah, tentunya merasa hati tentunya hadir ke acara dibentuk karakter keilmuan berkarakter dari bibit negara di pesantren sederhana ini sampai lebih boleh baca lah modul dari kerja ini mulai awal sampai akhir ini baca lah dilahirkan dari pesantren sangat sederhana kemang sangat membentuk kepribadian dan juga dan banyak para pemimpin-pemimpin NU
pimpinan daerah ke Bapak. Mudah-mudahan Allah mencetak dari satu-satu untuk tahu. Amin. Amin Allah. Boleh yakin, ini kesehatan siapa? Oleh kantor ini bermacam-macam ya. Bersihkan sendiri ada yang bersihkan jadi pimpinan tempo, bukan jadi pimpinan pesantren, bukan jadi pimpinan, bahkan pimpinan politik, bukan apa-apa. Satu detik jadi pimpinan lembaga-lembaga politik, bukan apa. Sebab kalau tidak memasati makanan lain, maka lembaga-lembaga yang lain itu akan ditangani oleh orang-orang yang tidak berilmu agama. Hadirin peserta halaqah literasi dan jajaran pengurus cabang atau utama Pemkasan, acara sangat penting untuk memberikan bekal kepada anak-anak santri sebagai calon pimpinan dan pemimpin di masa yang akan datang. Sebagaimana kita pernah masyhur maklum bersama sahabat beliau di Jalan, maka hal itu didukung, didorong, didorong karena perintah dari Allah menjadi Allah Ta'ala itu begini, ilham umat Islam itu untuk meninggalkan kader-kader selma. Jadi wajah saya dan ina tahu taruh kumen halbih durriyatan di'afan khofu alihim. Jadi Allah Ta'ala menciptakan untuk meninggalkan kader-kader selma. Itu menjadi begini Allah Ta'ala. Jadi harus tangguh dan pokok kader-kader utamanya kader muslim, kader Nahdlatul Ulama. Insyaallah dan berharapkan dari yang berkumpul di sini inilah untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin, baik pemimpin agama, pemimpin pesantren, pemimpin Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Maka panjenengan
ditempatkan koordinat ke zaman selobit lengkap pun santangan. Jadi melaba jauh ke berdirinya itu bahkan dinobatkan sebulan teringat sambutan dan pidato dari Hadrotah Syair Kiai Haji Mustofa Kisyari kalau tak pidato dengan kita bahwa Kiai Surajuddin termasuk muassis Nahdlatul Ulama secara nasional. Karena termasuk hadir di kalau rapat pertama menunjukkan Nahdlatul Ulama. Mana di Ismail itu bahwa keberadaan orang sasaran yang berdinam membawa ilmu ke wawasan tapi juga membawa ilmu untuk nasional bersama-sama ulama kasih untuk ulama. Panjenengan sedih itu berat kodi nak zaman si tak panggil dan semakin dan cuma sama mungkin berlambat berjauh ke berdirinya ilmu itu tak panggil menaga wabadi beri sahabat ini kelompok-kelompok liberal di benar di Turki kelompok-kelompok radikal di benar negara lapa makin lebenak di Indonesia lebih pertama di Indonesia baik Wahabi itu melalui organisasi-organisasi lengkap apa maka berbudi tak menutup kemungkinan bahwa tantangan semakin banyak jelas kita jelas semakin lengkap maka parlo oleh Nahdlatul Ulama dirasakan perlu untuk membekali calon-calon pemimpin di masa yang akan datang untuk dibekali dengan keimanan yang tangguh dan kokoh serta keilmuan yang penuh yang mampu menjawab tantangan-tantangan. Oleh karenanya maka diperlukan atau sampai ibadah di alam sebagai salah satu bentuk untuk menggembleng para santri dengan keilmuan yang mapan yang bisa menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Maka dari itu terdakwa atas nama ucapan Nahdlatul Ulama Pamekasan dan sudah menyampaikan ucapan terima kasih utamanya dengan pengasuh pondok pesantren di tahun 2010 dan seluruh jajaran pengurus pondok pesantren di tahun 2010 siap menerima kami untuk melaksanakan halaqah literasi dilaksanakan di pondok pesantren di tahun 2010 kita moga-moga berkah manfaat dan barokah. Amin. Karena itu di majalah kita terbit majalah faidah bersama untuk membekali para anak-anak kita dan anak-anak didik kita para calon-calon pemimpin di masa yang akan datang membekali ilmu pengetahuan maka para panjenengan sedaya para santri ini saya apa-apa bisa semakin dari kita semangat karena tantangan itu semakin lengkap semakin multi dari kita maka kesiapan jiwa kesiapan mental dan kesiapan ilmu pengetahuan dari peradaban sejajar jika sangat dibutuhkan, sangat diharapkan sehingga bisa mampu menjawab tantangan yang besar yang akan datang karena tugas Nahdlatul Ulama berdiri ke Mabes Rumah Sakit Saus sampai ini gitu dari berbagai lini dari berbagai aspek kaujinya dimana jika melalui butuh kepedulian Nahdlatul Ulama maka benar mohon kepemimpinan atau kesemangatan wiro dari para santri kita untuk Indonesia kita harus benar karena santri bersama Nahdlatul Ulama bersama santri yang ingin bekerja untuk perjuangan Indonesia perjuangan yang berjalan NKRI kita karena Nahdlatul Ulama itu merawat agama tanpa merusak tatanan negara dan juga merawat negara tanpa mengganggu tatanan agama.
Mais la délégation de la couleur.